Berikut adalah hasil pertandingan babak semifinal Denmark Open 2022 yang berlangsung pada hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 di Odense, Denmark. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil babak semifinal Denmark Open 2022 untuk sesi yang pertama. Hasil pertandingan pada sektor ganda campuran, pasangan Cina Zheng Siwei Huang Yaqiong berhasil lolos ke babak final setelah memenangkan pertandingan dengan pasangan Malaysia Goh Son Huat Lai Sefon Chami dengan skor 21-16 dan 24-22. Untuk hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putri, pasangan Cina Cheng Qichen Che Yifa berhasil lolos ke babak final setelah memenangkan pertandingan dengan wakil Thailand Kitit Harakul Rawinda Prochongjai dengan skor 21-17 dan 21-15. Untuk hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda campuran, pasangan Cina Feng Yazi Huang Dongping juga berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan pasangan Thailand Supak Chomko Pai Sampran dengan skor 21-9 dan 24-22. Hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda putri, pasangan Korea Baek Hana Lee Soo-hee berhasil lolos ke babak final setelah memenangkan pertandingan dengan pasangan Jepang Nami Matsuyama Chiharushida dengan skor 15-21, 21-18, dan 21-14. Untuk hasil pertandingan selanjutnya di sektor ganda putra, pasangan Indonesia Marcus Fenady Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo berhasil memenangkan pertandingan lolos ke babak final setelah mengalahkan wakil Malaysia Auron Chia Sahwayi dengan skor 21-17, 13-21, dan 21-17. Selamat untuk Marcus Kevin.